Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Apindo Sulawesi Selatan dan segenap Ketua Serikat Guru Perubahan unsur pengurus perguruan tinggi juga hadir di sini dan unsur pemerintah. Ada Serikat Guru untuk mengumumkan penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2021. Dasar penetapan UMP pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 Ayat 3. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pasal 41 ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Pasal 43 ayat 1, bahwa penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tiga, Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana dalam surat edaran menteri tersebut dalam penetapan upah minimum tahun 2021 mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021.